kita lihat ternyata memang bekerja sama dengan Interwell, mereka memberikan makanan yang tidak termakan pada hari itu. Memang kualitas hotel kan per hari harus ganti ya, jadi bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan makanan. Dan ini bagus buat saya baru kenalan tadi sama Yayasan Interwell. Mereka hanya ke hotel-hotel, saya bertanya restoran bisa enggak gitu. Sebenarnya sangat berguna karena memang kita juga kalau makan di hotel, kita aja penilaian buat diri sendiri kadang-kadang ambil terlalu banyak atau apa. Itu juga kesadaran buat kita semua kalau mengambil makanan yang secukupnya dihabiskan gitu kan. Itu juga dalam rumah tangga juga berlaku lah buat kita nanti kalau masak jangan berlebihan gitu kan. Karena memang masih banyak yang membutuhkan gitu. Dan ini bagus sekali bisa disalurkan apalagi mereka keliling Jakarta, Tangerang, Bogor gitu.